lokasi tikungan itu belok utara jembatan kembar Belanda dengan apusan, sistem apusan. Kemudian kita juga apabila pukul 19.00 sudah ada water barrier. Nah, untuk kita tutup langsung. Nah, kita berharap nanti dari Balai Jalan Nasional menyiapkan spanduk yang lebih besar sehingga masyarakat tidak menikung terlalu pendek. Dari jauh sudah tahu. Tapi ini sebagai bentuk sosialisasi pertama kali, saya rasa memang masih ada yang banyak belum tahu. Namun dengan ada sosialisasi spanduk, ada penempatan petugas, insya Allah akan tahu. Karena ini pun manfaatnya pun banyak, mengurai kemacetan. Ada berapa petugas yang akan ditempatkan? Kita apusan, karena petugas kita ada 30, yang lapangan apusan, saya rasa bisa tercover. Bu, sampai kapan ini, Bu, untuk uji coba untuk kendaraan roda 2 sendiri, Bu? Sampai benar-benar masyarakat sudah tahu. Nah, ini kan akan dibongkar katanya nanti. Kan berarti dari jauh sudah nampak, jalan sudah rapi, sudah tidak ada lubang-lubang. Karena khawatir musim hujan sebagainya, saya rasa sudah lama laun bisa ditinggalkan. Kita kan nanti dengan Salantas juga. Kita sudah koordinasi dengan Salantas, mungkin dari Polsek Utara dan Polsek Timur. Terus untuk pengalian arus nanti menjelang Idul Fitri bagaimana nih? Kalau arus balik, kan kita udah tahu. Kalau untuk roda 2 udah masuk dari timur ke utara, dari utara ke timur tetap pakai yang lama, yang tetap lama. Coba kita lihat tadi kan udah mulai mengurai kemacetan. Nah, saya rasa mudah-mudahan lambat laun kalau udah launching, mungkin kalau udah untuk lokasi manuver dia udah bagus, utara mungkin bisa di launching Agustus kali ya.